Guys, Bunda menangis pasal Nakyu ke bunga api tadi mengecik ke mata? Tengok, diorang pun nangis. Diorang nangis. Tok. Diorang komen. Betul ke suara? Apa tahu. Kita bagi Bunda ambil nafas dulu. Menangis Bunda. Ya Allah. Datuk Rizalma pun menangis juga. Siapa nangis? Nangis dulu. Diorang komen dulu. Okey, semua nangis dulu. Kita take five. Kita akan kembali selepas... Okay, thank you. belum. Tok. Okay, Tok. Tak apa, nanti saya buat kejutan. Wah. Saya tunggu battle kamu. Inilah yang aku takut ni. Kenapa? Kan dia kata dia tak boleh kira, tambah lagi satu minggu. Alah, takkan tak boleh kira lagi, Tok. Aku takut. Hey, diamlah. Okay, Bunda. Bunda, udah bisa ngomong. Okay, udah. Apa ini? Air mata lalu. Ya, baik. Baik. Baik, selamat malam Lakyu. Selamat malam Bunda. Baik, lagu di mana-mana kita, siapapun juga kalau menyanyikan lagu yang menceritakan Sri Kandi, berarti ini untuk ibu kita. Betul. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia hari ini adalah hari ibu dan semua banyak sekali mengucapkan hari ibu untuk Bunda. Baik. Selamat hari ibu Bunda. Baik. Terima kasih dari Afi pun ada tag bahwa Mama hari ibu, I love you Mama katanya. Nakyu, memang kita kalau menyanyikan sebuah lagu yang melo, ini kalau bahasa bidang Bunda bilang melo, isi ceritanya kita baca dulu, itu pasti tersentuh. Dan apa yang kamu sampaikan, penjiwaan kamu malam hari ini, menyanyikan lagu Sri Kandi, itu sampai kepada Bunda. Baik. Okay?
Bunda paham, sebetulnya lagu ini tidak perlu dari awal kamu sudah nge-growing. Growing itu maksud, itu sebetulnya. Tetapi Bunda paham, tidak ada yang kuat kalau menyanyikan lagu, sebuah lagu, lagu itu diserahkan, ditujukan kepada seorang ibu yang tercinta. Bunda sangat paham, ya. Tapi malam hari ini kamu bisa kontrol emosi kamu, dalam arti kata menangis, kamu itu tidak keluar, itu Bunda sudah salut kepada kamu, ya. Dan memang malam hari ini konsisten dari awal sampai refren, koda, menurut Bunda, kamulah yang terbaik untuk Bunda. Okay? Sukses. Terima kasih Bunda.